Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang hak bagaimana mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Karena umat ini, kata beliau, akan terpecah, akan berserak menjadi 73 golongan firqah. Dan pasti kalau umat Nabi Muhammad semuanya mengklaim mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengklaim mereka nanti adalah ahlu as-sunnah wal jamaah, semuanya seperti itu, semuanya menisbatkan diri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah semua klaim dikabulkan? Apakah semua pengakuan diterima? Tentu saja harus ada barang bukti dan alat bukti serta saksi. Jadi barang bukti dan alat buktinya. Barang buktinya adalah bagaimana pengamalan kita terhadap sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Alat buktinya adalah ilmu dan pemahaman kita terhadap sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan saksinya nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa mereka? Nabi jelaskan. Yang selamat itu adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah yang beragama, sahabat saya hari ini beragama, maka keyakinannya, pahami keyakinan Nabi dan para sahabatnya waktu itu, hadis-hadisnya, athar daripada sahabatnya sudah dituliskan dengan lengkap, kemudian ibadah mereka juga sudah sempurna. Nabi katakan ana a'lamukum billahi wa atqakum lah, aku adalah yang paling berilmu dan paling bertakwa kepada Allah. Kita beramal untuk jadi orang takwa, maka jalan satu-satunya mengikuti yang paling bertakwa. Tinggalkan yang tidak disuruhnya, yang tidak dicontohkannya, walaupun seperti kata Abdullah bin Umar, semua orang memandang baik apa yang mereka ada-adakan itu. Tidak ada satupun yang berkeyakinan melenceng kecuali dia memandangnya baik. Tidak ada orang yang mengamalkan suatu amalan yang diada-adakan kecuali dia memandangnya baik. Tapi ukuran baik dan buruk itu adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan hadisnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman yang dipahami oleh para as-salafu as-salih. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itulah kita belajar dari salah seorang dari mercusuar ilmu di kalangan as-salaf, imam min a'lamil ulama, di antara imam yang menjadi rujukan utama dalam umat ini, itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apalagi di zaman ini orang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah syaratnya banyak sekali, ya, harus pandai bahasa Arab, harus pandai ilmu nahu dan saraf, harus pandai usul fikih, harus pandai ilmu mantik, ilmu kalam dan sebagainya. Subhanallah, agama ini jadi sulit jadinya. Kalau untuk jadi pakar antum silakan, betul. Tapi kalau untuk mengamalkan, alhamdulillah Allah jelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang terang benderang, sangat mudah dan gamblang. Hanya beberapa hal yang memang haknya para ulama untuk mendalami betul. Antum harus pandai bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah dan sebagainya. Tapi kalau antum sudah mengamalkan, alhamdulillah. Untuk solat misalnya, lihat Nabi solat. Ya lah, tinggal tiru. Tapi kalau antum nak mendalami apa hukumnya ini takbiratul ihram,
apa hukumnya takbiratul intiqal, takbiratul ihram apa hukumnya. Pendapat ulama ini, menurut pendapat ini dan ini itu memang ulamanya, berapa pakarnya. Tapi kalau untuk mengamalkan, alhamdulillah, untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah jadikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan bahkan untuk pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah mudahkan, lalu kita persulit. Allah memudahkan, lalu kita yang bersulit. Ini tidak benar kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Karena Al-Qur'an turuninya kepada Al-Qur'an diturunkan khusus orang ulama saja atau ke orang awam juga? Hah? Di masa Nabi seluruh sahabat ulama? Tidak pernah ke sana ya. Ulama seluruh sahabat tidak semuanya ulama. Tidak semuanya ulama. Ada orang awamnya, ada petaninya, ada pedagangnya, ada ya. Ada yang apa namanya? Yang pejuang dan sebagainya. Tidak semuanya ulama. Tapi Al-Qur'an kata Nabi tidak katakan, "Oi, kalian tidak boleh memahami Al-Qur'an kecuali pandai ilmu ini dan tidak." Mereka waktu itu langsung paham. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan mempersulit yang Allah sudah mudahkan. Yang bersulit apa yang Allah sudah mudahkan. Tapi mentang-mentang sudah baca Quran dan tadabbur sendiri, tidak berguru, tiba-tiba jadi mufti, itu tidak boleh ya. Atau tiba-tiba sudah baca Al-Quran, tiba-tiba langsung menyalahkan ustaz ini, ustaz itu dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Jelas? Maksud saya kalau untuk ngamalkan. Tapi kalau sudah tonton, boleh menyalahkan, menyortir orang, ini masuk, ini tidak masuk, itu udah hebat mana. Itu memang ulama itu kerjanya. Kau muslimin dan muslimatnya. Kau muslimin dan muslimatnya yang dirahmati. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah satu rujukan yang mana beliau adalah salah satu ulama yang ditazim dan dihormati, yang sepakat umat ini menjadikannya salah satu dari imam mazhab yang empat yang mu'taman. Imam mazhab yang empat yang mu'taman. Dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk senantiasa men-upgrade ilmu kita. Beliau tidak rela kita mengikut secara buta kepadanya atau taklid buta. Beliau menganjurkan kita untuk selalu mengetahui sumber ilmu yang beliau tinggalkan. Oleh sebab itu, maka kaedah beliau tidak halal bagi seorang pun yang jelas baginya sunnah Nabi, lalu dia tinggalkan sunnah itu karena pendapat seorang alim manapun orangnya, termasuk beliau sendiri yang dia katakan.